Bapak. Ya, assalamualaikum semuanya. Terima kasih semua teman-teman media atas kehadirannya. Ini antusiasnya luar biasa sekali. Thank you untuk director saya Pak Rizal and yang punya IP legendary Mandra. Thank you Pak Mandra. Acha, thank you Dimas, Wolan, Ibu Elis, Do, Fajar dan Encik. Thank you semuanya. Kebetulan film ini akan tayang tanggal 1 September bersamaan dengan ulang tahun Mumun yang sekarang. Jadi semoga film ini bisa diterima. Untuk bicara, kalau untuk bicara layar, sudah menurut saya untuk perdana di hari pertama kita akan tayang di 300 layar Wonton, dan semoga bisa diterima film ini. Thank you semua. Oke, terima kasih, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Diraj Kalwani ya. Dan langsung aja selanjutnya kita sama syuting film Mumun ini ya, silakan. Mau siapa dulu nih? Mau Acha dulu atau mau Dimas dulu? Oh, Acha dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali, alhamdulillah teman-teman bisa menyaksikan film ini secara bersamaan barengan juga sama pemainnya, yang saya juga baru pertama kali melihat ini di layar yang besar, karya dari Mas Rizal dan Tovani. Terima kasih Mas atas arahannya, dan luar biasa banget tadi yang saya lihat ya, kerja keras kita ya Dim ya. Dan juga memang saya sudah mengenal Dimas dan Mas Rizal dari film-film sebelumnya. Dimas juga udah bekerja sama-sama saya dari 12 tahun yang lalu. Jadi consistently memang kita emang seperti kerabat, teman, sahabat. Syuting ini dipertemukan sama teman-teman yang luar biasa. Mumun ini IP yang sangat luar biasa menurut saya dari Bang Mandra. Terima kasih Bang Mandra, Bang Haji Mandra atas kesempatan ini. Karena saya ngerasa unik gitu ceritanya ya. Kenapa saya mau bermain di film ini juga memang karena selain tiga karakter yang diperanin, ada Mumun, Mimin, dan juga Pocong itu sendiri. Saya ngerasa kesempatannya tuh menghadirkan cerita yang 20 tahun lalu dipopulerkan dan menjadi tontonan saya juga di masa kecil gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman terhibur, itu aja. Terima kasih. Ya, boleh Dimas mungkin cerita sedikit pengalamannya syuting film Mumun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mau terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah hadir di premier film Mumun. Di sini saya merupakan kerja sama pertama saya dengan Mas Rizal, juga dengan Pak Deraj. Kerjasama yang sangat menyenangkan, ini yang pertama dan semoga bukan yang terakhir. Saya merasakan satu, ini adalah comeback saya setelah sekian lama saya tidak bermain film, sudah 2 tahun. Dan saya bertemu dengan tim yang sangat luar biasa, dengan cerita yang luar biasa dari Bapak Haji Mandra. Cerita yang sangat legendaris, yang selalu mengikuti, kalau tidak mau dibilang menghantui kita ya sebelum ini. Sangat berkesan dan saya sangat senang dan menyenangkan terlibat di proyek ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Dan juga ya tadi kan ditanya behind the scene, Bagus, Fajar dan semuanya, Volan, Mbak Disedilia, benar-benar pengen menghadirkan Mumun yang segmennya tuh nostalgic banget. Dan juga Pak Diraj di sini memberikan ruang bagi kami untuk jangan sampai kita tuh melupakan season Mumun yang udah terlewati kemarin, yang sudah jadi legenda buat teman-teman yang 20 tahun lalu menontonnya gitu. Jadi memang film ini dihadirkan buat bernostalgic. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Dimas Adit ya, dan juga Acha ya. Dan selanjutnya ini kita akan berbincang sedikit ya dengan para creator kita, Bang Haji Mandra dan juga Rizal Mantovani selaku director dari film Mumun ini. Silakan dari Bang Haji Mandra dulu mungkin ya. Dari yang paling senior Bang, dari yang paling sepuh. Lu kagak ngomong juga gua ada kelihatan.
Itu diwakilin lu aja dah. Ngomong apa ini gua? Gimana nih rasanya akhirnya film apa Jadi Pocong diangkat menjadi sebuah layar film layar lebar? Ya intinya alhamdulillah berkat Pak Diras yang tentu dia juga punya maksud yang paling tidak bagian dari harapan kita semua, karena ini mungkin pernah tayang di tahun 2000-an ya, 20 tahun yang mungkin sekarang udah pada tua, dulu bocahnya masih tertakut nih. Ya mudah-mudahan ini bagian dari seperti apa yang tadi Aca bilang. Yang jelas saya banyak-banyak terima kasih. Hasil kerjasama mudah-mudahan bisa kita lihat dan kita saksikan nanti seperti apa yang dibayangkan. Kira-kira ini salah satu tontonan yang bisa menarik. Begitu aja. Mungkin itu aja yang saya harapkan. Saya intinya banyak-banyak terima kasih nih dari hasil kekompakan yang ada dari dua, terutama dari Bang Rijal, gue sebutnya Abang E ya biar kelihatannya muda gue, dan di samping itu juga teman-teman pemain ini juga amat sangat luar biasa buat gue. Kompak, bagus, konsisten, ya rasanya kayaknya kalau belum dilihat nanti hasilnya, coba aja nanti tunggu tanggal mainnya, ya mungkin udah dikit lagi. Itu aja mungkin nah. Oke, boleh tepuk tangannya buat Bang Haji Mandra ya, dan ini mungkin buat Bang Rizal Mantovani ya. Tantangan terberatnya dalam menggarap film ini apa nih Bang? Silahkan Bang. Saya waktu dapat apa kritik sama Pak Deraj untuk membuat film Mumun ini, saya jadi ingat pada saat dulu memang pernah ada membuat adaptasi buku ya menjadi karya sebuah film. Cuman ini di sini pas buat kritik ini adaptasi karya sinetron, dulu karya buku, sekarang karya sinetron ke dalam sebuah film. Itu untuk saya menjadi satu hal yang menarik karena sinetron itu kan spannya panjang. Dan ceritanya sangat lebar dan luas ya. Cuman karakternya kan dengan kepanjangan karakter itu menjadi sangat kita tahu banget karakter-karakter dalam yang ada di sinetron ini. Pada saat Pak Deraj men-post sesuatu yang ini jauh sebelum bikin film umur yang masih dalam proses apa namanya pencarian gitu ya. Pak Deraj post sesuatu mengenai Mumun dan ternyata goes viral. Dan saya melihat betapa testimon daripada hebatnya cerita Mumun yang sampai akhirnya belum ada apa-apa aja udah viral dan membuat saya menjadi pressure ya. Pressure gimana nih untuk membuat sesuatu yang bagus dan paling enggak yang dulu melihat Mumun pun akhirnya juga bisa nostalgia dan ada plusnya. Beruntung mendapatkan cerita yang sangat bagus, beruntung sekali mendapatkan cast dan kru yang bagus, Aca, Dimas, Polan semua, dan kinerja yang bagus lah akhirnya rintangan-rintangan yang ada untuk mengadaptasi serial ini film ini menjadi tidak terasa seberat yang seharusnya.